Menikmati kopi di kafe atau kedai di perkotaan sudah biasa, namun sedikit lain di Ciamis. Di sana terdapat tempat ngopi dengan nuansa berbeda, yaitu di atas ketinggian dengan pemandangan Ciamik. Ngopi di tengah hutan pinus kaki Gunung Syawal yang sejuk dan memanjakan mata. Selamat datang di kawasan Pasir Bentang, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Anda penikmat kopi yang ingin ngopi dengan suasana tenang dan sedikit berbeda dari biasanya? Anda berada di tempat yang pas. Menikmati secangkir kopi langsung di tengah alam asri. Sesuai namanya, Pasir Bentang dalam bahasa Indonesia disebut Bukit Bintang. Kawasan ini berada di ketinggian kaki Gunung Syawal. Beragam jenis kopi seperti Robusta dan Arabica bisa dipesan di kedai kopi yang berada di dalam kawasan objek wisata ini. Dengan berbagai menu, mulai dari espresso susu, americano, latte, cappuccino, Vietnam drip, Javanese, hingga kopi tubruk. Lezatnya kopi dipadupadankan dengan pemandangan alam dan menawan, hadirkan sensasi minum kopi yang berbeda. Yang lebih mantap ini kopinya, aduh, segar. Lain dari yang lain ini kopi ini. Murah meriah. Tapi kelasnya kafe gitu ya. Iya, kelas kafe enggak jauh. Dan akan di sini. Sering ke sini, Pak? Sering. Sering ya. Alhamdulillah sering sama bareng keluarga. Selain kedai kopi, di Pasir Bentang juga tersedia lokasi untuk camping serta lokasi makan bersama atau botram. Bentang ini identik dengan pemandangan di waktu malam sebetulnya. Ini bentang kan. Jadi di sini view-nya itu ke daerah Tasik kalau malam itu terkesan seperti kalau dalam bahasa Sunda baranangku bentang seperti jadi cahaya lampu dari kota Tasik itu diasumsikan sebagai gugusan-gugusan bintang gitu, seperti itu mungkin. Ya kalau siang ya alhamdulillah bagus karena di sini berbasis tanaman alam ya, jadi kita ada kesejukan, kedinginan, dingin gitu, enak, apalagi yang dari kota gitu. Pengunjung tidak perlu bayar tiket masuk, cukup membayar kopi yang dinikmati. Harga kopinya juga terjangkau, mulai Rp5.000 hingga Rp16.000. Deden Rahadian, Ciamis.